Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano mengatakan sinergitas antara Badan Pertanahan dan pemerintah kota begitu penting terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sisi penerimaan pajak, hak guna tanah dan bangunan di Kota Jayapura. Pelayanan publik kepada masyarakat yang cepat, sehingga tidak melihat muka dalam pelayanan di kantor, sehingga itu sinergisnya dengan baik. Dan juga BPN bersama di pemerintah kota dengan PBHTB dengan PPAT di Kota Jayapura, sehingga BAD kita meningkat dan sukses luar biasa, dengan sehingga yang jadi masalah di kota yaitu CNT, zona nilai tanah di Kota Jayapura ini yang perlu kita kaji ulang. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra mengatakan dibutuhkan komitmen besar dari Wali Kota Jayapura guna melakukan penataan ruang di Kota Jayapura melalui program konsolidasi tanah. Ini akan menjadi display ya, pintu gerbang kita memahami Papua secara umum, dan saya merasakan ada komitmen kuat dari Pak Wali khususnya terkait membereskan pendaftaran tanah, sertifikasi, kepastian hak, dan sebagainya. Tadi kami menambahkan bahwa BPN juga sudah punya tata ruang. Jadi kombinasi dari pendaftaran tanah dengan tata ruang itu mempunyai jadi bahan untuk perencanaan. Diharapkan dengan kehadiran Wakil Menteri Pertanahan dan Tata Ruang di Papua, khususnya di Jayapura, akan membantu pemerintah kota mengatasi dan memberi solusi kepada Pemda untuk bersama-sama menuntaskan masalah tanah di wilayah perkotaan yang kompleks. Dari Jayapura, Melvian Respamanggori, Noken Live melaporkan.